aku awalnya memang ditawarin kan, wah produk apa nih, karena beda nih kalau cuma KOL kita sekali ngepost di Instagram kita gitu kan, aku nggak terlalu dalam lah mereview produk itu gitu. Tapi begitu kita harus jadi brand ambassador kan artinya kita represent produk itu ya, jadi aku pingin juga bisa berbicara ke publik itu betul gitu kan, nggak karena sebuah produk knowledge ya. Dan aku juga pingin berasa believable gitu kalau aku bicara ini, akhirnya ya aku coba dulu, aku bilang produknya, aku tanya ini akan berasa benefitnya itu kira-kira berapa lama, aku coba selama itu deh gitu. Katanya satu box itu isi 15 itu kita udah mulai merasa benefit. Aku bilang aku coba lebih lama dari itu deh, sebulan atau dua bulan. Akhirnya aku coba dua bulan. Baru setelah oh iya ada manfaatnya berasa di aku, baru aku get back to Mbak Putri. Dan aku bilang oke, okay, let's go, let's do this. Ya, perubahan apa yang dirasakan setelah? Jadi gini, kita tuh berasa pada saat metabolisme kita bagus itu berasa banget, dan pencernaan kita lagi bersih gitu, itu kita akan berasa gitu. Kita nggak ngalamin, maksudnya kita ke bahasa yang sopannya kita ke belakang lawas, lebih lawas kita ke belakang lebih lancar, enak gitu. Terus kita juga badan kita tuh berasa enteng. Terus pada saat olahraga tuh aku ngerasa lebih ada energi ya, mungkin karena dalam kita bersih, metabolisme kita juga bagus ya kan, kita juga detox, kita bersih, jadi kita tuh ringan gitu loh badan kita, kita nggak gampang capek, tidur mudah, bangun tidur seger. Ada kan kita kadang-kadang berasa lemah, udah tidur, bangun tidur tuh bareng pasti aja nggak enak gitu, pasti ada something wrong di badan kita, di dalam kita, organ kita yang tidak bersih atau ada kendala atau apapun itu. Nah itu aku konsumsi sendiri, aku ngerasa lebih bersih aja gitu, aku ngerasa feel clean gitu di dalam aku. Sekerat apa sih Mbak Ulan menjaga apa makan-makanan, asupan makanan apa? Iya, namanya manusia adalah cheating sekali. Tapi on daily basis untuk sehari-hari aku usahakan lumayan menjaga. Jadi aku nggak makan proses food, aku nggak makan memasukkan konsumsi apapun yang proses sama gula. Udah gitu aja. Biasanya sarapan pagi apa aja? Yang nggak diproses aja, apa telur, buah. Gitu ya, makanan-makanan yang memang natural, yang memang aslinya begitu, tidak dibuat oleh manusia lah kasarnya. Itu saya bisa ya? Ya boleh aja sih. Ada perfect lagi apa yang itu tadi, pokoknya semua sih harus diimbang ya, apa yang kita masukkan ke kita, olahraga, tidur cukup, bahagia, positive thinking. Enggak, kita pasti setiap hari tuh ada aja masalah, ada aja kendala hidup, ada aja kegalauan. Tapi kalau kita bisa positif, kita bisa manage stres kita, itu artinya kita positif gitu. Kita juga betul mindset gitu. Ya, karena nggak mungkin nggak ada masalah atau apapun itu dalam kehidupan. Jadi itu aja gitu, dan memilih itu tadi apa yang masuk ke tubuh kita tuh benar-benar. Ya misalnya kayak dari ini, kenapa aku harus coba dulu? Aku tuh tahu kerja nggak dan beneran natural apa enggak. Sudah berapa lama menjaga makanan dengan makanan? Kalau yang sangat disiplin 2 tahun terakhir, 2-3. Enggak. Sejak sebelum pandemi. Gila ya, berarti udah lama juga ya. Aku mau ngomong 2 tahun lah pandemi. Jadi 2 tahun ya. Ini udah tahun ya. Berarti ya kurang lebih yang benar-benar disiplin udah 4 tahun. Sebelum itu ya disiplin juga masih cheating. Kadang konsisten. Iya, konsisten. Sekarang udah konsisten karena udah waktunya kayaknya. Before it's too late. Sebenarnya saya ada banyak list of celebrity, tapi dalam mana-mana saya lihat Mbak Ulan betul-betul sangat firm dari segi dia tanya sama saya, dia cuba sendiri produknya dan pemakai ini dia ambil mana informasi dan juga knowledge Mbak Ulan lebih bagus dari saya. Jadi saya kata wow, okay, I think this is the right person for me to choose as my brand ambassador. Sebab tadi pun pada masa yang sama juga aku dia Mbak Ulan yang juga sendiri cuba banyak positive feedback sendiri daripada Mbak Ulan. Kalau Mbak Ulan ada pengalaman sih, mungkin ini agak umum, ada pengalaman
bagi anak badannya agak muka tuh jadi berat gitu, karena jadi buat capek atau gimana? Sebenarnya intinya bukan itu sih, pas kita semua pernah ngalami masa-masa yang kurang menyenangkan di tubuh kita, entah itu kurang sehat jadi badan kita tuh bawaannya gak enak, bawaannya berat, bawaannya gak capek, atau kurang berpenampilan seperti yang kita inginkan, misalnya lagi sedikit gemuk atau gimana tadi yang kamu bilang gitu. Tapi sebenarnya intinya bukan itu sih, intinya adalah ingin sehat. Pada saat kita sehat itu semua berfollow lah gitu. Maksudnya badan kita kemudian menjadi ya ideal. Tiap orang tuh beda-beda loh, berat badan aku mungkin berat badan kamu gak bisa sama. Aku langsung 55, aku langsung berat 55, itu gak bisa, karena tiap orang sehat dan tiap orang juga beda. Betul, jadi badan-badannya berbeda. Jadi ya aku cuma pengen sehat, ya itu yang kayak aku bilang pulang-pulang, cuma pengen bisa tetap sehat untuk cewek aku gitu, bisa main sama mereka gitu. Jadi itu kan gak bisa dari langit begitu aja kan, kita harus jaga. Kadang kita juga berbeda demikian rupa, kita gak akan tahu ya kan, apalagi kita dijaga. Dessert. Tapi dan again sekarang itu banyak substitute gula kan, jadi sekarang banyak dessert yang dibuat juga sehat gitu. Misalnya pesan kan enggak cheating lah kan, itu dibuat diri sendiri sebulan sekali ya. Misalnya gini, misalnya lagi ke Italia kan, kita tahu tiramisu di sana enak banget. Oh my god. Atau gelato di sana, ya udah di Italia aja makan sekali tiramisu, makan sekali gelato. Jadi kalau di daily basis, I don't cheat. Apa namanya? Karena ada satu, soalnya kalau nggak makan gula seumur hidup makannya nggak bisa ada yang manis, Pak. Itu juga kita agak sulit kan. Tapi kemudian kan sekarang ada satu kayak pengganti gula tuh, misalnya kita pakai bikin dessert pakai coconut sugar, terus tepung kita ganti dengan tepung beras, gitu. Itu kan natural. Jadi semua bisa diakali. Mbak Wulan nyiapin sendiri semua makanan itu atau mungkin ada yang beli, ada yang dibikin di rumah, ada yang ya gitu. Sekarang udah gampang kok, maksudnya healthy lifestyle tuh kita udah didukung dengan restoran-restoran juga yang menjabarkan, ya kan, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi tergantung dengan kitanya aja, kita mau.